berkoordinasi untuk melakukan penambahan dana. Sebagian yang masuk ke pesawaran itu 180 miliar rencananya. Di perubahan apa di murni 2017 Pak? Kemungkinan di murni 2017. 180 miliar termasuk yang ke mana tuh? Kondong. Itu salah satunya kita itu yang di sana itu 180 miliar kalau nggak salah. Khusus ke Kondong Pak ya. Bagus, ini kan kalau untuk yang ruas gedung tataan ke Dondong, ini sudah 20 tahunan. Memang saya baru 2 tahun jadi gubernur ya. Tapi ini pencerahan bagi masyarakat Pesawaran, karena memang kebetulan jalan-jalan di Pesawaran itu dikelilingi oleh jalan-jalan provinsi. Ini pencerahan, kenapa saya bilang pencerahan, karena 50 miliar itu digelondongkan, tapi kok barangnya belum masuk, ini pikiran kapan barang itu masuk? Kalau asalnya itu kan sudah kontrak ya. Artinya kan kalau nggak salah sampai tampak deh ya. Sudah kontrak, tinggal dikerjakan. Jadi tapi tambahan, kalau nunggu 20 tahun aja memang ketungguan, apalagi ini cuma 1-2 bulan. Tambahan 187 memang dikonsentrasikan kepada infrastruktur jalan provinsi dan jembatan untuk di 2017 mendatang. Minimal itu. Ini saya harapkan kalau nggak meleset minimal itu. Minimal itu. Ya mudah-mudahan, artinya kan ini kan ada, kalau kemampuan fiskal Pemprov jelas memang nggak nyampe segitu, tapi kan kita berkoordinasi dengan pusat, salah satunya adalah dengan bantuan DLK, salah satunya lagi adalah dengan pinjaman dalam negeri, dalam macam itu. Yang penting adalah gimana pun cara kami mengupayakan agar anggaran Pemprov itu bisa mencukupi untuk kebutuhan ini. Jadi ada yang nanti dari bantuan pusat, ada yang dari pinjaman dalam negeri, ada yang pinjaman luar negeri, pokoknya jadinya gitulah. Jadi nah itu salah satu itu dalam itu.